Ya pemirsa, dalam mendorong pengembangan inovasi, awareness dan literasi masyarakat pada bidang ekonomi dan keuangan digital di Provinsi Jambi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jambi akan menyelenggarakan Gentala Arasi 2023 pada tanggal 14 hingga 16 Juli 2023 di lapangan kantor Gubernur Jambi yang merupakan perhelatan pertama di Provinsi Jambi. Gentala Arasi 2023 akan menjadi salah satu event tahunan BI Provinsi Jambi dalam melakukan sinergi implementasi berbagai inisiatif perluasan ekonomi dan keuangan digital untuk mengakselerasi transformasi digital dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Gentala Arasi akan mengintegrasikan beberapa rangkaian kegiatan lainnya, yaitu dalam rangka HUT BI ke-70, Road to Karya Kreatif Indonesia atau KII, Edukasi Cinta Bangga Paham atau CBP Rupiah, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP sebagai upaya bersama dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional melalui langkah-langkah percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Berbagai kegiatan yang akan diselenggarakan selama 3 hari itu diawali dengan Senam PONFIT, Pameran UMKM Unggulan Provinsi Jambi, Showcasing Perbankan, Kris Experience dan Kris Charity, Literasi, informatif talk show dengan narasumber expert mengenai bijak bertransaksi dan berbelanja di era digital, fun run, lomba dan game seputar ekonomi dan keuangan digital, hiburan oleh artis lokal Jambi dan nasional, dan donor darah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Hermanto mengatakan, melalui penyelenggaraan Gentala Arasi 2023 ini diharapkan dapat meningkatkan awareness seluruh lapisan masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan digital, serta dapat mengimplementasikan transaksi ekonomi keuangan di mana saja. Agar masyarakat Jambi secara keseluruhan mulai meningkat penggunaan ekonomi digitalnya, transaksi digitalnya, baik lewat Kris maupun kanal yang lainnya. Ya. Yang kedua, dari sisi kami bisa meningkatkan penggunaan Kris karena kami punya target secara nasional itu 15 juta tambahannya tahun ini. Jambi itu harus paling tidak 205.000. Nah, sekarang per Mei itu sudah 47%. Nah, kita tentu akan berharap dengan adanya kegiatan ini nanti semakin banyak pengguna baru Kris plus juga volumenya. Rian Chen, JEK TV melaporkan.